apa masa depannya. Kecuali kamu masuk Andre Taulani and Friends, oke. Okay. Gak apa-apa. Itu cita-cita saya, Om. Cita-citanya mau masuk Andre Taulani and Friends. Iya, kata saya barangnya gede banget. Jangan, baru sekali manggung udah berantem mulu. OB saya, biar kamu tahu. Dulunya OB, sekarang OC. Udah naik. Iya, naik. Eh, kucingnya gendut, Jimbon. Kucingnya gendut banget, itu berapa kilo tuh? Paling gendut 13 kilo dia. Jenis apa tuh kucing itu? Kucing kampung sama Persia. Udah tahu belum suara kucing itu kalau lagi minta mau makan? Belum. Sur, kasih tau Sur. Kalau mau makan misalnya mau kawin. Hah? Mau kawin. Cowoknya. Yang cowoknya. Cowoknya. Mau. Tuh yang cowok tuh. Biasanya yang cewek jawabnya gimana, Bang? Mau. Berarti lo emang gak suka cewek kukunya panjang? Kukunya panjang. Ya. Berarti lo termasuk atau cowok muter. Yang kalau deket sama cewek yang dilihat itu dulu? Kuku dulu. Pertama ya kan kenalan kan lihat dulu gitu. Aduh, kalau kukunya panjang tuh gue nggak tahu ya, bukannya gimana, cuma gue langsung bisa bikin lu ilfil nggak? Iya. Red flag. Pertama datang, mana kuku? Periksa kuku. Memilih squadnya itu orang itu. Alasannya apa? Di situ ada Surya, ada Dikta, Raffi, Desta, dan Andre kan. Kenapa yang dimasukin Dikta sama Raffi? Karena yang pertama Dikta ini kan memang menarik perempuan-perempuan muda, ya kan, muda-muda, anak muda lah. Raffi ini menarik sponsor. Surya, ya udah jadi berlima tuh. Gitu. Oh jadi ngajak gue tuh Desta sebenarnya. Sebenarnya Desta yang ngusulin. Jadi sebelumnya lo nggak mau gue ada di situ? Bukan nggak mau. Gue udah berusaha nutup pintu, lo tahu sendiri ya udahlah. Bukan nggak mau deh, bukan nggak mau. Ya kan. Lama lu udah ada di pikiran gua. Kontaknya di mana ini? Minimal saya ada karaoke tempat yang aman. Nah, di mana? Ada di daerah kota. Aman. Kita bisa menjebaknya di sana. Bagaimana? Bener. Di mana? Tapi kan ponakan gua bukan penjahat, enggak bisa dijebak. Ini juga ada pilih-pilihannya kalau ada. Pilihan lain.